It is out there. Oke, okay, dia lagi deket sama seorang perempuan. Tapi deket aja. Deketnya belum mau pacaran ya, Bo juga. No, kita masih muda, men. Umur 22, kita mau deket sama siapa aja. Deket, temenan juga, kenalan. It's okay. Yes, benar banget. It's normal, right? It's fine, right? Really normal, oh, okay, seriously. Nah, kalau Bo juga punya cerita bahagia tentang romance dan sebagainya. Nih kan, ngomong-ngomong soal berita bahagia, di tahun 2013 ini juga banyak sekali pasangan selebriti yang berbahagia. Iya, benar banget. Di tahun ini, guys, banyak pasangan yang bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Yes, let's check them out. Tahun 2013 diramaikan dengan banyaknya berita pernikahan. Dan inilah daftar selebriti yang baru mengikatkan janji suci pernikahan di akhir tahun 2013. Personil Titu, Tiwi melepas masa lajangnya dengan menikahi pria asal Jepang bernama Sogo. Pernikahan yang tidak terbuka untuk wartawan ini diadakan di Nusa Dua, Bali pada 16 Februari 2013. Lelaki bernama lengkap Deddy Mahendra Desta ini resmi melamar kekasihnya yang berbeda jarak usia 16 tahun, Natasha Rizky, pada tanggal 21 April 2013. Meski menjalani masa pacaran yang lumayan singkat, pasangan selebriti ini mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Putri Indonesia 2006 ini melangsungkan pernikahannya tanpa terendus oleh media. Pernikahan yang diadakan di Amerika Serikat pada 17 Juni 2013 ini hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabatnya. Pasangan aktor dan aktris yang berhubungan sejak tahun 2009 ini akhirnya resmi menikah pada tanggal 24 Agustus 2013. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, resepsi pernikahan mereka diadakan di Pulau Kelor, gugusan Pulau Seribu. Perjalanan cinta Arumi Bahsin berakhir ke seorang pria bernama Emil Dardak yang diadakan di rumah Maroko, Menteng pada 30 Agustus 2013. Setelah perjuangan kerasnya menaklukkan hati orang tua Duma Riris, akhirnya mereka mengucapkan janji sehidup semati di sebuah gereja di Sumatera Utara pada 31 Agustus 2013. Momen bahagia tersebut juga berbarengan dengan ulang tahun Judika yang ke-25. Gisel Anastasia resmi dipinang oleh Gading Martin pada 14 September di Pulau Dewata, Bali. Seminggu setelahnya atau tepat pada 22 September 2013, mereka baru mengadakan resepsi di Jakarta. Ruben Onsu akhirnya membuktikan keseriusannya untuk mengarungi rumah tangga bersama Wenda Tan, mantan personil Cherrybell. Sesuai dengan impian mereka, resepsi diadakan di Nusa Dua, Bali pada 22 Oktober 2013. Pernikahan tersebut tidak perlu banyak mengundang tamu, hanya ada keluarga inti yang hadir. Perbedaan usia 18 tahun tidak membuat Yasmin dan Abiyapto, putra dari Yapto Surju Sumarno, ragu untuk mengikrarkan janji suci pernikahan. Mereka melangsungkan akad pernikahan di kediaman Abi, Cibubur pada 9 November 2013. Artis cantik Poppy Bunga resmi dinikahi oleh Muhammad Fatah. Mas kawin yang diberikan keluarga Muhammad Fatah berupa seperangkat emas, alat sholat, dan uang tunai sebanyak Rp171.300. Akad nikah dilangsungkan pada 17 November 2013. Pasangan yang bertemu di setting sebuah sinetron ini akhirnya berakhir menjadi pasangan suami istri di dunia nyata. Pasangan yang sudah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2011 ini melangsungkan akad nikah pada 17 November 2013 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp17.111.300 serta perhiasan emas dan berlian. Well, congratulations for you guys. Oke, itu dia tadi ya beberapa pasangan yang menikah di tahun ini dan berita bahagia juga. Sekarang saya boleh ngomong nih ya, dari tadi nggak boleh ngomong. Hostnya dua-duanya rajin ngomong, sampai saya nggak bisa ngomong dari tadi ya. Okay. Tapi kalau berbicara soal berita pernikahan, menurut Boy William nih, berita pernikahan siapa yang paling menginspirasi seorang Boy William? Atau bagus banget nih menurut seorang Boy William? Wah, wow, you know what, banyak banget pernikahan yang keren ya. Kayak
Will and Kate itu kan keren, but that's like a while ago. Yeah. 2013, lu tau gak ada artis yang keren banget, benar-benar. Ini artis, terkenal. Bimo, Bimo. Oh iya, udah artis ya. Andrea. Oh iya, kalau istrinya artis. Enggak, dia juga artis, terkenal banget si Bimo. Ganindra Bimo. Ganindra Bimo. Sama Andrea. Pokoknya waktu itu pernikahannya mereka, gue baca di berita itu keren banget sih. Oh my God. Very, very nice and simple. Oke, jadi pernikahannya Bimo sama Andrea, salah satu yang paling berkesan ya. Iya, itu keren. Walaupun gak diundang ya, Boy. Jangan kan Boy William.